Hai, selamat datang di Sanan. Ya, saya nak order ayam goreng McD 3 kali pedas. Nak berapa kata? Dua. Dua kata? Saya rasa boleh? Ya, boleh. Air dia nak cuba blended Milo? Tak. Air apa? Air Coke. Air Coke. Dua kali pedas tu dua ketul ke? Ya, dua ketul. Okey. Yang 3 kali pedas tu kan? Ya, cik. Fries dia tukar crisp cut boleh tak? Boleh. Tu saja. Satu set ni saja. Ya. RM17 kat depan. Okey. Ya. Hari ni abang nak cari pasal. Cari pasal dengan siapa? Dengan tekak abang sendiri. Mana dia? Saya fries. Tak, sebelum you ni. Dia pergi mana? Okay. Tak tahu, dia pergi buat tu kot. Abang tak ada coklat blended dia nak bagi free. Itu kalau kita niat jahat tu dah sapu tu. Coklat blended dengan fries, mana better? Sementara tunggu abang punya makanan sampai ni, abang tak tahu apa yang lambatnya. Abang terbaca dekat grup WhatsApp ni lah. Masa jadi keldai dadah ni, tolonglah kalau offer tu orang kata, kalau dalam orang putih cakap lah, too good to be true kan, tak payah ambil lah offer tu macam. Contohlah, dia kata, aku bagi kau RM1,000 just bawa barang ni je untuk aku. Tolonglah, jangan percaya. Biasanya, kalau kita tak tahu apa isi kandungan barang tu, walaupun members ni, ini member ni. Abang baca sikit lah. Maxine bekerja sebagai ejen insurans sambilan, tertarik dengan tawaran pekerjaan di sebuah syarikat di Serian yang dijanjikan rakannya, sehingga membawa dirinya mengedar 17.55 kg ganja. Bar itu 17 kilo, bye-bye sayonara. Cukup, bye-bye sayonara. Jadi, pesanan abang dekat sini, pesanan mesra lah. Sebenarnya abang menunggu makanan ni, jangan jadi keldai dadah. Kalau kau nak tahu apa ciri-ciri keldai dadah tu, first kali kau tak tahu apa isi kandungan barang yang kau bawa tu. Dan keduanya adalah, offer tu too good to be true. Orang kata, terlalu menarik untuk ditolak. Macam tu lah. Dapat RM5,000. Cuma perlu bawa barang ni, naik plane and then drop dekat satu tempat. Kan too good to be true tu, terlalu baik untuk ditolak. Tak pasal-pasal. Okey, sama. Makanan abang sudah dapat. Tapi sebelum tu, ni dia Ya. Lagu. Ni pun dia naik harga. Okey. Abang dah dapat semua yang abang perlu kan. Jadi sekarang ni kita nak cari pot makan lah. Nak makan dekat mana pun tak tahu. Aduh, oi lah. Makan dekat mana pun jadi masalah eh. Abang kalau ikut postpone lama dah video ni. Abang tengok iklan tu dah lama, cuma yalah, hati tu rasa macam cuak nak try. Biasalah kita ni, orang kata lidah Sarawak kan, abang membesar dengan ketidak boleh tahanan dengan makan benda-benda pedas ni. Baru-baru ni je rasa belagak sikit sebab dah macam menetap lama sikit dekat Negeri Sembilan kan. Jadi orang kata nak tengok lah setakat mana kebolehan abang makan benda pedas tu. Jadi harinya telah tiba untuk abang makan ayam goreng McD 3 kali pedas. Selama ni duk tengok lah iklan je kan. Abang tak tahulah macam mana penerimaan tekak abang rasa. Risau pada ni.
Tak tahu lah sama ada abang boleh tahan ke tak, boleh handle ke tak, itu cerita di lain hari lah. Tapi buat masa ni, oh man, benda dah beli kan, benda dah beli kena makan ni tak? Ah man, haha, ni lah dia. Ayam goreng McD, 3 kali pedas, gila kala dia. Kau nampak? Woi, kala dia marah you. Rasa sos ni tak pakai dah ni. Kejap, ambil gambar dengan lebih dekat. Inilah lebih kurang rupa dia dalam jarak yang dekat. Merah dia, merah. Hei. Jadi untuk makan mendalah ni, abang menyediakan orang kata backup plan, iaitu first kali air McD itu sendirilah. Yang keduanya air mineral Cactus. Abang kalau air mineral abang tak boleh minum air lain, tak tahu kenapa. Dulu abang suka minum Spritzer. Macam itulah yang warna hijau tu kan. Tapi sejak dua menjak ni air tu tak perform lah, rasa payau lah. Dia air Cactus juga sedap. Dan yang ketiganya adalah Farm Fresh Cafe Latte. Dia orang kata kalau pedas ni elok minum susu kan. Tapi entahlah, rasa malas lah minum susu. Ini kira produk berdairy, boleh lah kira layan lah kan, jadilah. Lama sangat dah ni. Makanlah. So dia ada dua. Satu bagian apa tak tight. Satu tight, satu kepak. Abang rasa kita mulakan dengan tight kot. Okey. Doakan yang terbaik untuk abang. Bismillahirrahmanirrahim. Abang boleh kata gigitan pertama tu abang dah boleh rasa dah dia punya kekejaman tu. Woi, kita try lagi tengok. Macam mana sekarang? Abang ada mula rasa kecewa? Abang ada mula rasa kecewa sebab pedas dia tak sampai macam terlalu pedas, macam pedas merau. So far so good. Tapi yelah, malas nak belagak awal kan. Cuba makan lagi tengok. Kita try habiskan satu ni dulu, baru kita cerita pasal kepedasan ni tu. Ni eh. Licin lah eh.
untuk ketolan pertama eh. Apa-apa saya lagi berhandle macam kau nampak. Masih lagi normal, tak terlalu pedas tu pedas, tapi dia tak adalah macam sampai berdengar dia orang muntah-muntah lah makan benda ni. Belum sampai tahap tu lagi, tapi dekat bibir tu ada rasa lah. Macam apa, apa orang kata, pijar-pijar. Cumanya jangan tersedak air liur lah. Abang rasa kalau tersedak air liur ni, menangis kau. So kita teruskan dengan ketolan kedua ni. Ada ni kan korang kata abang cik apa, menipu pula kan. Pedal je lah. Ni kerak-kerak ni. Dah lah. Nampak? Terkoyak. Ya. Yeah. Ketolan kedua. Baru terasa nak minum air. Itu pun sebab rasa macam tercekik. Tapi bahayanya makan benda pedas sulam dengan air ni, bila kita makan benda pedas tu balik, dia akan jadi lebih pedas. Hai, macam mana? Tak apa, kita teruskan dulu. Oi, berapa loh juga eh? Habis eh? Abang nak tunjuk kat kau lah, habis abang makan. Ini biasa tu ada sikit-sikit kan? Habis eh? Habis, clear. Okay. Jadi, pendapat peribadi abang tentang bendala ni. Dia pedas, tak dinafikan. Tiga ayam McDonald, tiga kali pedas, memang pedas. Bibir abang masih lagi rasa pijar, tapi dia taklah sepedas yang dijangka dan yang disangka. Sebab abang mengaku awal-awal tadi abang cakap abang adalah orang yang tak boleh handle makanan pedas. Maksudnya abang membesar dalam keadaan abang tak makan pedas. Okey. Dan kibar baru ni je lah abang, sebab dah bertapak dekat Negeri Sembilan ni dalam baru jugalah kan. Jadi abang belajar makan masakan tempatan. Orang tahu je lah Negeri Sembilan punya masakan macam mana kan. Dia punya pedas, ampun, ya ampun. Jadi abang dah belajar makan masakan tempatan. Dan abang berjaya makan ayam goreng McD 3 kali pedas. Simple as that.
Orang kata tak sesukar yang disangka. Bibir je lah rasa macam pijar-pijar sikit. Tapi dia tak adalah macam merau-rau macam tu macam. Dia tak ada. Tapi itu abang tak katalah dia orang macam apa, exaggerate ke ataupun cuba melampau-lampau ke apa. Abang tak kata. Cuma abang boleh katakan, untuk orang yang tak tahan makan pedas kan, memang korang tahu korang tak makan pedas, janganlah makan benda ni. Jangan cubalah. Ataupun kalau korang tak boleh handle samyang, kau tahu mi samyang yang viral kan, samyang tu, kalau korang tak boleh handle samyang, tak payah makan ayam ni. Itu je lah, simple kan. Kalau korang boleh handle samyang, bolehlah makan ayam ni. Bolehlah kot abang rasa. Sebab samyang sekarang ni bagi abang pun boleh lah. Kadang-kadang dia ikut mood juga lah. Kadang boleh handle, kadang tak boleh handle. Macam tu lah. Jadi ya, terima kasihlah Mac D kerana memperkenalkan balik ayam ni. Sebab dulu masa dia keluar, abang tak sempat nak cuba. Dan masa tu abang belum lagi bertapak di Negeri Sembilan. Okay, abang belum ada training tu lagi. Sekarang ni dah ada training, so abang boleh handle. So abang dengan bangganya mengumumkan bahawasanya abang antara orang yang boleh handle ayam McDi 3 kali pedas. Jadi itu je lah. Harap korang yang belum cuba kat luar sana yang hantu pedas, bolehlah cuba ayam ni. Ayam ni abang cakap dengan korang, sedap makan dengan nasi. Sedap makan dengan nasi. Kalau ada macam kari sikit, oi, sampai. Sira sampai kau be- Cuma bujang kan, beli nasi kosong kat mamak tu, aneh kuah kari sikit kan. Aduk kuah kari, kau beli ayam ni, bawa balik rumah makan. Syadu, serius syadu apa cakap kan. Serius. Cubalah, cuba. Siapa yang belum, abang tak tahulah sama mana benda lah ni, dia limited edition ke tak. Abang rasa limited time only kot. Sebabnya, sekarang ni dia tengah push benda ni keluar out. Gila-gila push. Sebab hari tu abang order ayam goreng biasa pula yang tak ada kena tunggu 20 minit. Yang ni available anytime. Faham tak? Jadi abang rasa mungkin sekarang ni tengah push benda ni kau-kau. And then one day dia stop lah kot. Macam Prosperity ke Samurai kan. Nanti bila-bila tak ada rasa nak keluar balik, dia keluar balik. Itulah namanya strategi pemasaran daripada McD ya. Kalau korang nak tahu, abang dah cerita pasal marketing pula ni kan. Kesimpulannya abang berjaya. Dan abang sarankan kepada korang kat luar sana yang belum lagi cuba ayam goreng McD 3 kali pedas. Dan ini bukan iklan berbayar ya. Harap maklum, bukan iklan berbayar. Abang nak ajak kau cuba merasai pengalaman baru. Come on lah, cubalah benda baru kan. Cubalah ayam goreng McD 3 kali pedas, sementara stok masih ada. Sedikit peringatan mesra lah daripada abang. Kalau kau makan ayam McD 3 kali pedas ni, apa yang menanti kau adalah jamban. Oh ya, abang hari ni dah berapa kali, abang rasa dekat 5-6 kali dah masuk jamban. Serius tu, dia menyengat kat perut. Abang cakap dengan kau, ish, ini abang tengah on the way nak pergi mana pun singgah kejap. Pedih, serius pedih. Kalau korang tak tahan nak masuk tandas banyak kali, abang sarankan tak payah. Cuba lain kali lah. Tak pun tak payah cuba langsung, makan lah ayam yang normal tu. Itu saja daripada abang hari ni. Abang survive. Assalamualaikum. Bye bye. Dia lupa nak tunjuk lah dia punya kentang. Apa benda tu tadi nama kentang tu. Ya, rupa dia not bad juga. Macam keripik pun ada ni. Abang tak? Ya, abang makan kentang lah. Lepas tu abang balik lah. Jangan order kentang ni. Kentang ni abang tunjuk, jangan order.